Hotel Hilton Bali adalah hotel bintang 5 yang terletak di daerah Nusa Dua, berada di atas tebing setinggi 40 meter menghadap Samudra Hindia. Hilton Bali Resort tersohor akan pemandangannya yang luar biasa, beragam fasilitas rekreasi, lokasi acara dalam, luar ruangan nan elok, serta lokasi pernikahan unik berlatarkan samudra. Setiap kamar, suite, dan villa dilengkapi balkon atau teras pribadi menghadap samudra ataupun taman tropis nan rimbun. Nikmati akses langsung ke pantai tersembunyi resor ini dan keramahan khas Bali selama liburan Anda di Nusa Dua yang bergengsi. Kami menginap di hotel ini selama 3 malam. Menggunakan 2 kamar yang connecting karena membawa 3 cucu yang suka bermain ke sana kemari. Setiap kamar dilengkapi dengan balkon di mana kita bisa duduk santai, tapi hati-hati kadang ada monyet yang muncul. Fasilitas yang kita dapat di sana, yang pertama selain kamar, tentunya ada fasilitas umum lainnya seperti sarapan ya, kalau pagi hari. Tentunya kalau kita ingin sarapannya agak longgar, jam yang kita pilih jam 6 atau jam di atas jam 10. Kemarin kita coba jam 8, wah sangat ramai, benar-benar sangat ramai, sulit untuk memilih tempat duduk. Kemudian fasilitas lainnya adalah kolam renang. Kolam renang di sini ada banyak pilihan sesuai dengan kedalaman, sesuai umur anak yang kita bawa. Jadi uniknya di sini ada kolam dengan pasir, ya seolah-olah kita berada di pantai. Jadi cocok untuk anak-anak bermain di sini, bermain pasir-pasiran. Jadi di kolam renang yang ada pasirnya. Kemudian ada kolam yang ada seluncuran untuk anak-anak. Ada seluncuran untuk anak-anak. Ketinggiannya kira-kira 2 meteran ya gitu. Kemudian selanjutnya ada yang seluncurannya agak dalam, sekitar 30 meter seluncurannya. Kalau kita membawa anak, kita bisa juga dengan membawa anak ikuti seluncuran itu. Cukup aman. Kemudian pantai, kita bisa berendam kita bisa berenang atau berendam di pantai karena ombaknya tidak terlalu besar. Berjemur di pantai juga bisa. Kemudian ada fasilitas untuk anak-anak, yaitu Kids Club. Kids Club itu kalau kita bawa anak-anak pasti mereka betah banget untuk bermain di sana. Kemudian ada fasilitas tambahan lain adalah foto yang gratis. Jadi satu kamar mendapat satu foto yang gratis. Kemudian ditawarkan juga foto yang berbayar tapi cukup mahal. 10 foto harganya 1,5 juta. Wah sangat mahal, luar biasa mahalnya. Mending kita foto-foto sendiri aja di sana. Oh,
misalnya. Oh, Mas, mantap. Sampai ke pantai. Halo guys, halo guys, selamat pagi, kakak. Halo adek. Gak apa-apa kalian jelasin. Ini bajunya itu baju batu. Thank you.
Ini punya siapa nih? Ada di pinggir. Hati-hati ya, Dek. Bisa, Dek. Pegangan. Pegangan. Hati-hati ya. Bisa enggak? Oh, nyantol. Iya, iya, lagi satu. Ih. Gimana kakak ini? Sekarang naik kata terus absen aja kamu di shooting terus ke absen atas di shoot gitu loh. Ada apa ya di atas gitu loh. Adik ini mau digambarin apa ini? Ya, lompat yang tinggi. Ya. Loh. Utang. Takut mental. Masuk terus. Jali. Nek, ada yang trampolin.
Lagu nu